Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Cirebon dan sekitarnya dapat turut berbahagia karena pada hari ini diresmikan sebuah masjid yang begitu indah dan agung di kawasan Kompleks Sunan Gunung Jati, yaitu Masjid Syarif Abdurrahman, yang diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Masjid Syarif Abdurrahman yang bercirikan khas Cirebon arsitekturnya ini digagas oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Adapun nama mengambil nama dari Sunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian yang berikutnya paman guru beliau yaitu Syekh Abdurrahman, sehingga nama masjid ini dipilih menjadi namanya Masjid Syarif Abdurrahman. Arsitektur bangunan ini mengambil tema khas Cirebon yang diadop juga dengan khas Jawa, sehingga masjid ini memang nuansanya sangat artistik yang semoga nanti bermanfaat untuk masyarakat sekitar kawasan Sunan Gunung Jati pada khususnya, dan umumnya untuk masyarakat seluruh peziarah dari berbagai pelosok Indonesia. Tadinya ada dua trap, Abah. Kemudian kata Kiai Mustafa Aghir harus tiga trap. Karena Islam itu ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Masjid Syarif Abdurrahman saya nyatakan diresmikan. Semoga masjid ini yang indah ini menjadi pemancar kesucukan, kedamaian, kemajuan bagi seluruh rakyat Cirebon khususnya dan bagi Nusantara. Semoga Masjid Syarif Abdurrahman ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan tidak hanya oleh masyarakat Cirebon, tapi juga dapat dipergunakan oleh para peziarah yang datang dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Mari kita makmurkan bersama Masjid Syarif Abdurrahman.